jangan dengar kata mereka. Welcome to Back My Channel guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini guys. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys. Dengan subscribe kalian bantu channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi guys. Hidup itu Tuhan yang menentukan, kita yang jalan, tapi orang lain yang mengomentari. Mungkin seperti itulah hidup, tapi sudah tahu begitu, kenapa lagi komentarnya masih dipikirin. Kadang kita mudah sekali terpengaruh akan opini orang-orang kepada kita. Baru memulai sesuatu, sudah mikir duluan, nanti teman mikirnya gimana ya. Baru mau mencoba hal baru, sudah takut duluan. Nanti haters pada komen gimana ya. Ada satu komentar negatif saja, langsung seminggu gak bisa tidur. Ada satu dislike di sosial media saja, langsung sedih dan kepikiran. Sadarkah kamu apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini, akan ada selalu orang-orang yang suka dan tidak suka. Perkataan dan komentar negatif itu akan selalu ada, tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu, kecuali kamu membiarkan perkataan dan komentar negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu guys. Perkataan dan komentar negatif itu bisa muncul dari mana saja. Dari orang-orang sekitarmu, di sekolah, di tempat kerja, bahkan mungkin dari keluarga. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata dan komentar negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, kamu tidak akan pernah tumbang olehnya. Sahabat yang baik bisa menasihati tanpa bikin sakit hati. Dia bisa memberikan masukan tanpa mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Dia bisa membuat kamu lebih baik tanpa menjatuhkan harga diri. Jadi, jagalah dan bentengilah hatimu. Seorang kesatria tidak akan pernah berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Biarkanlah waktu yang menjawab, biarkanlah hasil yang berbicara. Tidak perlu membuat semua orang bahagia, tapi bahagiakanlah orang yang layak untuk kamu bahagiakan.